Roman setiap hari terus berkreasi, hobi menggambarnya terus tersalurkan. Tetapi bakat yang dimiliki terus dikembangkan dengan cara ia menggambar di atas bambu. Alat yang ia butuhkan ialah gergaji, alat ukir dan kuas. Butuh ketelitian dan kesabaran tingkat tinggi untuk membuat satu lukisan, tidak hanya itu pemilihan bambu menjadi kunci untuk menjadikan lukisan yang baik. Pola kertas yang dibuat menjadi panduan dasar untuk pengukiran selanjutnya adalah melakukan pengelupasan kulit bambu. Setelahnya pembelahan bambu menjadi potongan-potongan kecil. Tahap terakhir adalah menyambungkan potongan bambu menjadi lukisan. Saat ini produk lukisan yang ia hasilkan berupa Iwad Fals, Soekarno dan gambar pewayangan. Dalam sehari Saimin yang dibantu anak didiknya dapat 5-10 buah lukisan. Harga jualnya mulai Rp100.000 sampai jutaan rupiah tergantung besar kecil lukisan dan tingkat kesulitannya.